Cat Lovers. Gimana nih kabar kucing kamu? Semoga sehat selalu ya. Kamu pernah gak sih ngeliat tiba-tiba kucing kamu gak mau makan atau dia kelihatan malas makan? Kira-kira penyebabnya apa ya? Yuk kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan konten-konten di warga Catri yang lain. Kamu sering lihat tempat makanan kucing kamu masih sisa kayak gini? Pertama-tama, aku mau ngelurusin dulu nih, cat lovers. Jadi, kalau misalnya makanan kucing kamu masih sisa, bukan berarti kucing kamu sakit. Cat lovers harus tahu, kalau kucing emang makannya suka sedikit-sedikit, tapi sering, mirip kayak nyemil gitu. Jadi, kalau misalnya makanannya masih sisa, itu wajar kok. Tapi, mungkin juga kucing kamu lagi bosen sama makanannya, cat lovers. Kamu bisa nyiasatinnya dengan selingin makanannya dengan wet food. Karena wet food lebih beraroma daripada dry food yang bisa memancing nafsu makan kucing kamu. Jangan lupa juga untuk kasih vitamin Magic Wet Herbs dari Dewa Rangga Catri di wet foodnya ya, supaya nafsu makan kucing kamu makin meningkat. Untuk beli vitaminnya, kamu bisa cek link di deskripsi ya. Penyebab selanjutnya umum banget nih cat lovers, banyak yang sering ngelakuin, yaitu mengganti merek makanan kucingnya. Kalau kamu mau ganti makanan kucing kamu harus ganti pelan-pelan ya. Caranya, di 3 hari pertama kamu berikan 75% makanan merek lama, ditambah 25% makanan merek baru. Di 3 hari kedua, kamu bisa berikan 50% makanan merek lama ditambah 50% makanan merek baru. Nah, di 3 hari ketiga, kamu bisa berikan 25% makanan merek lama dan 75% makanan merek baru. Sambil mengganti makanannya, jangan lupa untuk pantau terus ya kondisi pupnya dan nafsu makannya kayak gimana. Kalau pupnya dan nafsu makannya masih normal-normal aja, kamu bisa berikan makanan merek baru 100% di hari selanjutnya ya. Penyebab selanjutnya adalah stres. Paling sering kucing stres karena pindah ke rumah baru atau pindah ke ruangan dengan suasana baru. Ini wajar kok cat lovers. Kamu bisa beri dia waktu sebentar ya untuk sambil beradaptasi. Tapi tetap sediain makanan dan minumnya ya. Jadi kalau misalnya dia lapar atau haus, dia bisa langsung makan tanpa harus nunggu. Nah, ini penyebab yang paling krusial nih cat lovers. Bisa jadi kucing kamu sedang sakit. Solusinya, segera konsultasikan kucing kamu ke dokter hewan untuk dapat penanganan yang tepat. Kamu bisa loh konsultasikan kondisi kucing kamu ke tim dokter hewan Dewa Rangga Catri ke nomor WA di bawah ini ya. Nah, itu dia beberapa penyebab kucing gak mau makan. Semoga membantu ya, cat lovers. Kalau kucing kamu lagi susah makan, aku doakan semoga nafsu makannya bisa cepat balik lagi. Cat lovers punya pengalaman kucingnya susah makan? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.